Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Lutfiaka Video dan masih di Pasar Iwan Gerabak, Kabupaten Magelang. Dan di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lebih jelas sapi Damar Wulan, yaitu sapi yang ada di depan saya ini. Dulunya adalah milik Bapak Solihin dan sekarang sudah terjual atau dibeli oleh Bapak Herman dari Surabaya, teman-teman, yang pada kontes kali ini membawa sekitar 20 ekor. Tadi bisa dilihat untuk giginya, teman-teman. Ini untuk umur dari si Damar Wulan sendiri kisaran 4 tahun setengah. Dan bisa dilihat seperti ini. Untuk bodinya sendiri sangat lebar, kemudian juga lumayan tinggi. Ini lagi dikasih handuk pada punggungnya agar tidak dehidrasi atau kepanasan. Dan untuk sapi Damar Wulan sendiri ikut kelas ekstrim atau kelas A untuk sapi simental dan limosin. Kemudian di sebelah sana juga lagi diberi pakan hijauan. Ini mantap sekali teman-teman untuk sapinya sendiri. Saya akan melihat dari bagian samping. Ini kalau dilihat dari samping seperti ini, meskipun kakinya tidak terlalu besar tapi masih kuat menopang berat badan yang begitu besar dengan kisaran berat adalah 12 kintal. Saya akan mencoba melihat dari bagian belakang. Seperti ini teman-teman. Nah, coba nama Bu Dinas foto sama maskotnya. Nama kaos-kaosnya. Oh, itu sudah saya bayar 2 juta. Maskot saya sudah saya bayar 2 juta, Bu. Nanti saya transfer dulu ke gampang, Bu. Mantap sekali teman-teman untuk sapi Damar Wulan yang ada di depan saya ini. Oke teman-teman, demikian tadi sedikit video tentang Damar Wulan, sapi yang ada di depan saya ini dengan perkiraan berat adalah 12 kintal. Nanti kita lihat saja berapa untuk bobot pasti dari si Damar Wulan ini di kontes sapi APPSI 2020 di Pasar Iwan Gerabak, Kabupaten Magelang ini. Cukup sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.